kita tunggu-tunggu tayang juga. Akhirnya Jeffrey dan juga Novia melakukan malam pertama mereka di Batu Malang. Di sini terlihatnya Novia hampir terjatuh, kemudian Jeffrey pun untungnya memegangi Novia. Tetapi di sini malah Jeffrey yang terjatuh dan juga harmonika Novia. Dan di sini terlihatnya akhirnya Jeffrey pun jadi basah kuyup gara-gara Novia. Tetapi bersyukur di sini Jeffrey bisa menyelamatkan harmonika Novia. Dan di sini terlihatnya mereka sangat bahagia. Kemudian Novia pun membantu Jeffrey untuk keluar dari kolam air itu. Kemudian Jeffrey pun mengatakan kepada Novia harmonikanya sih dapet. Terus Novia bilang, iya tetapi kamunya basah. Dan mereka pun keduanya tersenyum. Dan tentu saja malam ini adalah malam terindah bagi Jeffrey dan juga Novia. Akhirnya setelah kejadian harmonika itu, Jeffrey dan Novia pun akhirnya. Dan tentu saja suasana romantis yang begitu mendukung, akhirnya Jeffrey dan Novia pun melakukan malam pertama mereka. Di sini kalian bisa melihat ya begitu indahnya cahaya lilin di malam ini. Dan tentu saja ini menambah kehangatan malam pertama Jeffrey dan juga Novia. Nah tentunya seneng banget dan lega banget ya akhirnya Jeffrey dan juga Novia melewati malam pertama mereka dengan begitu indah. Bahkan di sini kita bisa melihat ya indahnya lampu-lampu kota di malam hari dan juga cahaya lilin yang begitu romantis. Nah tentunya kalian juga pasti merasakan kebahagiaan Jeffrey dan juga Novia malam ini. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.